Sepekan jelang Idul Adha, suasana ruang tunggu keberangkatan di Terminal Kalideres Jakarta Barat pada Selasa pagi nampak mulai ada peningkatan jumlah calon penumpang. Setiap calon penumpang yang hendak pergi ke kampung halaman wajib mendaftarkan diri di pos pemeriksaan CLM. Pemeriksaan CLM atau Corona Likelihood Metric meliputi sejumlah pertanyaan kontak tracing antara calon penumpang dengan pasien positif COVID-19 melalui aplikasi CLM. Jika hasil proses CLM dinyatakan resiko rendah, calon penumpang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan. Sedangkan, jika hasilnya resiko tinggi, calon penumpang diminta untuk memeriksa diri ke puskesmas terdekat. Meski aturan CLM ini baru, namun calon penumpang tidak perlu takut lantaran prosedur pemeriksaan ini akan dipandu oleh petugas. Lampung nggak? Mau ke Lampung? Lampung. Berapa orang? Untuk kita ada 2 orang sih, teman-temannya itu tadi. Alhamdulillah lah, ya kita ngerasa ya kuasanya tersendiri, ya bisa dibantu, kita kan bisa bermodal gitu aja sih. Pertama kali kak, kita kak, memang ada sedikit kesulitan sih, tapi dibantu, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sehat semuanya lah kak di perjalanan gitu kan, harapannya saya sehat, selamat. Meski jumlah penduduk terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha, namun Kepala Terminal Kalideres memperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi pada hari Rabu atau Kamis besok. Sementara, armada bus layak jalan dengan tujuan ke wilayah Sumatera dan Jawa telah tersedia untuk mengangkut penumpang. Hari ini hari Selasa ya, itu Terminal Kalideres dalam rangka menyambut Idul Adha 2020 memang ada peningkatan penumpang ya, terutama penumpang bis akap jurusan Sumatera maupun Jawa. Untuk pagi ini terlihat ini kebanyakan penumpang Padang ya. Jadi diperkirakan peningkatan kembali itu pada hari Rabu dan Kamis besok ya. Karena Idul Adha jatuhnya hari Jumat, kemungkinan peningkatan pada Rabu dan Kamis besok gitu. Baik, jadi dengan tidak berlakunya SIKM, maka diganti dengan aplikasi CLM ya. Jadi dia penumpang, pengemudi, dan konektur wajib mengisi data aplikasi pada CLM tersebut, yaitu pada aplikasi Jaki ya. Jadi untuk CLM ini memang mudah ya, jadi mungkin yang belum tahu bahwa CLM ini mudah sekali, jadi tidak sesulit yang diperkirakan ya. Jadi dia wajib mengisi pertanyaan dengan jujur pada aplikasi tersebut, nanti akan keluar hasilnya level kesehatannya, ada yang berisiko rendah dan berisiko tinggi. Nah, apabila yang berisiko rendah, dia diperbolehkan untuk langsung berangkat. Tapi apabila dia keluarnya berisiko tinggi, berarti dia wajib memeriksakan dulu kesehatannya ke puskesmas terdekat. Nanti hasilnya memang baik, berarti dia diperbolehkan untuk melakukan perjalanan antar kota dan provinsi. Dalam rangka angkutan Idul Adha 2020 ini, untuk armada baik jurusan Sumatera maupun Jawa cukup tersedia ya. Apabila nanti kita kekurangan armada, kita akan siapkan nanti bus-bus cadangan yang khususnya yang memang kondisinya layak jalan gitu. Jadi saya harapkan untuk seluruh penumpang itu yang datang ke Terminal Kalideres maupun yang menggunakan jasa layanan antar kota antar provinsi itu tetap menggunakan protokol kesehatan ya, baik menggunakan masker, kemudian cuci tangan, terus periksa suhu tubuh. Dan juga yang tidak kalah wajib adalah dia wajib mengisi aplikasi CLM yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak adanya pernyataan SIKM, perjalanan mudik di sejumlah terminal di ibu kota nampak sepi. Namun, setelah SIKM digantikan dengan pemeriksaan CLM yang prosesnya lebih mudah, membuat jumlah penumpang tiap harinya terus meningkat.